Halo. Oh, boleh sih, Bu. Saya Bu satu lagu. Bo, saya mau ngamen. Hah? Ke. Kenapa? Lagi ngobrol. Oh, lah lagi ngobrol. Saya nyanyi satu lagu aja, Kak. Saya dari tadi keliling, enggak ada yang mau dibur. Oh no. Bo. Saya pengamen. Pengamen di taman ini. Taman Sangkarangkeng. Huh? Ini namanya apa? Oh, Sangkarangkeng. Sangkareng. Oh. Kamu bisa nyanyi gitu kayak gitu. Bisa. Satu lagu aja. Boleh enggak? Boleh dong. Boleh. Suka lagu apa, Kak? Suka lagu apa? Sudah masa aja. Oh, sudah saya. Iya. Bisa. Bisa kok. Saya masih mikirin lagunya. Sebentar ya. Kalau harus ku mengingatmu lagi, ku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, mungkin takkan berat, takkan membuat hatiku lemah. Kalau ku akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus dimiliki. Jika aku meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu, lewat
berhasil waktu. Emang bisa? Kenapa? Ada yang aneh? Oh, apa ya? Siapa? Oh, bukannya gagap gimana? Oh, saya gagap. Masa sama aja? Dari tadi ngomong normal kok. Tadi gagap. Oh, ya gak tahu. Emang tadi gagap? Kalian dengarnya gagap? Bukan gagap. Oh, mungkin karena saya grogi mungkin. Boleh kenalan enggak? Siapa namanya? Lia. Hah? Lia. Nama yang bagus. Hah? Siapa? Selin. Selin Dion. Aduh. Ayo, Mbak. Selin. Dari mana? Dari Kayangan. Putri Kayangan. Hah? Serius, kalian dari Kayangan? Temannya Mimi pergi dong. Baru turun dari Kayangan. Kenapa? Suka sama lagunya? Oh. Suaranya bagus. Serius? Bagus. Bagus. Oh. Tapi lebih bagus senyumannya sih. Sama-sama dari Kayangan berdua. Iya. Kenal Mimi Peri kan? Mimi Peri. Ya, dia dari Kayangan juga soalnya. Kenal? Oh, kenal. Saya dari tadi diam-diam memperhatikanmu. Tolong bantu aku. Saya dari Mataram juga. Saya dari Mataram. Sekarang lagi ngamen di taman. Huh? Taman Sangkarangkeng. Sangkarang ya. Oh, Sangkarang, maaf. Emang di sini ada kegiatan apa? Kok jauh-jauh dari Kayangan turun ke bumi? Ayo, Pak. Kok kuliah? Oh. Kenapa enggak kuliah di Kayangan? Huh? Oh, malu di Kayangan lihat. Suka nggak sama lagunya urusan? Suka sama lagunya? Aku hibur lagi ya. Suka. Kalian suka lagu apa? Suka lagu apa? Ada yang lagi galau? Ah, temennya galau. Galau kenapa? Berantem. Kenapa bisa berantem sama cowoknya? Apa yang dijadikan bahan berantem? Eh, kenapa? Serius tanya ini. Mungkin karena ada orang ketiga? Oh no. Gak ada orang ketiga. Berantem apa? Salah paham? Oh, ngambekan. Dia ngambek ya? Ya mungkin dia butuh perhatian mungkin. Dan Selin terlalu cuekin dia. Ya. Gitu ya? Kenapa? Kenapa dicuekin? Hah? Diam-diaman, cuek-cuekan gitu. Tapi Selin sayang kan? Sayang. Sayang lah ya, pasti ya. Dan biasanya curhatnya ke
kamu. Kalau masih sayang, ya inilah, jangan berantem-berantem. Serius nih, sayang sama pacarnya? Sayang, kalau sayang berarti harus dipertahankan. Kangen sama dia? Udah berapa lama gak ketemu? Udah lama sih. Serius? Ya. Udah lama banget? Lama. Aku punya lagu untuk mewakili perasaan dia ke kamu dan perasaan kamu ke dia. Aku nyanyi ya. Pernah dengar lagu ini gak? Ini tentang rasa kangen. Begini. Aku masih ada di sini, masih dengan setia menunggu kabarmu. Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin kamu milikku. Tahu lagu ini? Tahu? Tahu nggak? Biar aku terus ini. Huh? Aku masih di tempat. Masih dengan setia menunggu kabar. Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin kamu milikku. Aku merindu. Yakin kau tahu tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata. Cinta berupaya, aku merindukannya. Tadi siapa namanya? Lia. 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 Lia pacarnya mana? Pacarnya di rumah. Di rumah? Di Kayangan. Oh, LDR. Nah, yang kali ya. Udah punya pacar. Ayo, gimana? Apa sih? Sorry. Padahal aku punya niat yang baik. Niat baik mau jadi pacar. Pernah dengar lagu ini enggak? Lagi nih. Aku punya niat yang baik. Coba ku ungkapkan padamu. Pernah dengar? Berharap kamu kan menjadi hidupku. Gak pernah? Gak. Yang ini? Awas nanti jatuh cinta. Cinta kepada diriku.
nggak kenapa hujan itu turunnya air. Ya kenapa? Karena kalau turunnya kamu ntar jadi rebus. Aduh, kenapa? Tahu nggak permainan ini? Ini juga buat Selin. Tahu nggak permainan ular tangga? Apa? Permainan ular tangga. Tahu. Sekarang masih zaman nggak? Udah. Jarang kan? Udah nggak zaman kan? Tahu nggak kenapa? Karena sekarang zamannya berumah tangga sama kamu. Ah. Selin, aku nanya nih satu lagi. Tau nggak bedanya planet Saturnus sama kamu? Kalau Saturnus itu punya cincin, tau nggak? Saturnus, ya. Yang ada cincin itu, ya. Itu cincinnya itu terbuat dari asteroid. Asteroid. Nah kalau kamu besok punya cincin pas kita merit. Aduh maaf bang, dimanapun kau berada, sebagai pacarnya Selin, maafkan aku. Hah? Aduh, terbang. Oke, jadi ada yang mau saya jelasin nih ke Selin sama Lia. Jadi sebenarnya sekarang saya lagi bikin video YouTube. Oh, YouTuber ya? Iya, saya YouTuber. Ayo cepat. Hah? Ya jadi sorry. Jadi sekarang saya lagi bikin video ya kalau bilang video prank ya juga sih. Ya bikin video prank pengamen gagap. Nah, makanya tadi kenapa saya gagap? Aduh. Jadi sekarang lagi bikin video dan kalau misalnya video saya upload ke YouTube boleh enggak sih? Kenapa? Kenapa? Kameranya di sana, kelihatan enggak? Ada enggak? Kelihatan? Saya lo dong, giniin kamera. Saya izin. Iya, kalau bilang nanti ini. Nanti kalian enggak mau di videoin. Pokoknya saya izin upload videonya ke YouTube. Kalau kalian ngizinin saya terima kasih. Kalau kalian enggak izinin saya tetap upload. Saya izin upload videonya boleh? Enggak apa-apa. Boleh kan, Selin? Iya, boleh? Serius nih? Ya? Serius ya? Salam dulu dong. Tos-tos maksudnya. Sembahkan dia untuk